Segar banget. Wow, Bandung City View. Keren, hai, luar biasa. Syuting di Kakak Geroka di dia rumpi. Maaf Bu, tinggalin Bu, tinggalin nih pemandangannya nih jaya. Ya Bandung teh meni agreng gedengnya. Ini luar biasa. Ya. Sebentar mohon maaf. Awana meni kuat kalus kieu di beiruan ku saha itu di bolawan. Di bolawannya biasa ku hajajar kasih. Nyantu ya, atuh ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita harus mensyukuri keindahan yang sudah Allah berikan ya. Apalagi keindahan di pagi ini tentunya bersama Oktri Premier Hotel Jalan Jawa. Kita bergabung bersama Happy Pagi. Happy. Dan ini kalau ngomongin soal keindahan, pastinya di Oktri Premier Hotel di Jalan Jawa nomor 3, ini banyak sekali keseruannya. Banyak sekali spot-spot yang bikin, apa ya kayaknya, bikin bener-bener buat pemirsa iChannel di rumah kayaknya harus banget nginep di sini. Iya. Kalau misalnya orang mengira kalau kita tuh lagi ada di taman-taman, di mana gitu ya. Padahal ini kita di atas loh, kita paling di atas. Loh. Di atas. Ini kayak taman banget tempat itu. Ciliak, marah-marah. Aku ya, lihat, aku bisa aku bisa giginian. Lah. Aku bisa giginian. Tuh kudu ngarondong oge, dir. Ya tadi ini enak banget gitu, kayak lagi ada di mana gitu. Kamu tuh kayak yang pengen membuat aku tuh nurutan kamu ya, ya tapi aku tuh nggak bisa. Aku yang pakai rok, dir. Iya tahu, aku kamu tuh kamu pasti tidak walakaya menyanggupinya. Aku mengerti banget, Beb. Iya, aku tuh wasa banget. Makanya aku tuh ya udah aku diam aja ya, gitu. Ya udah kamu cicing aja ya. Tapi kalau yang satu ini kayaknya nggak bakal cicing deh, nggak bakal diam karena pagi-pagi biasanya suka ada yang kamu tuh cepet mama tuh meni udah disediain makan juga gitu kan ya. Enggak mama aku mau diet cina. Itu kan suka ada ya? Iya, kalau aku mah enggak. Gimana? Mama nih ya, abis itu dibayar wae, mam gitu. Mungkin kamu bukan diet tapi rewok ya. Luar biasa Anda. Jadi aku mah sehari itu bisa sampai 10 kali gitu makan. Oke. Kamu tahu enggak efek atau juga mungkin penyebab dari orang itu pengen diet itu karena apa? Karena gemuk? Terus? Karena sehat? Terus? Karena pengen ideal, tapi ada satu hal yang menyebabkan terjadinya orang atau manusia itu melakukan diet, yaitu adalah digenggerehin sama bebeknya. Kamu tuh mending gerut-gerutin, mending emang kesuka. Gitu. Ya, tapi tuh, beda kalau aku mending giniin. Ya ampun Nuri, lihat badan kamu tuh, kenapa bagus, garing. Ay mana? Langsung gitu aku mah. Ya tapi gak apa-apa, banyak orang pun yang melakukan itu. Tapi ada diet yang sehat, tapi ada juga bahkan orang-orang yang tidak mengerti bahwa paradigma diet itu adalah tidak makan. Tapi malah sebaliknya, bukan itu ternyata. Nah kita akan bahas soal diet ya. Nah ini untuk diet ini, baik pria ataupun wanita pasti juga menginginkan bentuk tubuh yang ideal. Betul tadi kata Nuri. Dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan diet. Dan diet merupakan pengaturan pola makan untuk membentuk tubuh ideal. Dan dulu, ya waktu pertama kali diet, ditemukan banyak orang yang diet untuk menggemukkan. Wow, menggemukkan diet badan. Untuk menggemukkan. Jadi kebalikannya ya? Iya, kebalikannya gitu kan. Dan juga nih mereka mengatur pola makan agar bisa memiliki tubuh berisi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, diet diartikan sebagai aktivitas mengatur pola makan untuk menurunkan berat badan. Nah, manfaat diet nih. Diet sendiri memiliki beberapa manfaat, baik untuk fisik maupun untuk mental. Untuk fisik, diet tidak hanya mampu menghasilkan tubuh ideal, ya, tetapi diet juga mampu mencegah resiko kanker, menjaga kondisi lambung, menjaga kualitas tidur, dan juga menjaga daya tahan tubuh. Sedangkan untuk mental, diet dapat meningkatkan rasa percaya diri, tampil lebih muda, dan juga memperpanjang usia. Tampil lebih muda? Gue! Terus kamu diet nggak tampil lebih muda? Enggak. Terus kamu aku nggak pernah diet, jadi aku tuh badan tuh langsing sendiri kalau mau makan berapapun juga. Itu tapi kamu harus hati-hati loh, besi kamu cacingan. Bukan sih. Apa? Ada orang bilang, "Nuri, kok kamu makannya banyak banget tapi kok kamu enggak gendut-gendut?" Pang-pang nama hate diri gitu. Oh, batin. Jadi ada
Nah, kamu tadi asal makan terobok ya, tapi kenapa kamu tadi menik kurus aja? Oh, batin. Iya, batin. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya seorang wanita yang dihara-harain sama laki-laki itu jadi menusuk gitu ya, nyeledat gitu kan kayak gitu. Nyeredet gitu ya. Nyeredet. Duh, ya udahlah kalau misalnya memang seperti itu, tapi kita akan ada juga nih, kita bahas lagi diet. Ya, kalau Nuri memang bukan diet, ini adalah tipikal orang yang memang sudah dianugerahi dengan kecantikan, kemolekan tubuhnya dengan bibir mungil, uriti. Coba bibir lopenya mana? Asik. Hidung kupu-kupu, hidung kupu-kupu. Mata bunceliknya mana? Mata buncelik. Asik. Haris tang BMX. Asik. Pipi kemong. Nah, itu adalah efek dari kamu melakukan diet. Jadi wajahnya seperti ini, tirus gitu kan ya. Enggak usah ditanam-tanam. Enggak usah di-shading sawak-awak ya, Dir. Enggak usah di-shading sawak-awak apa mah jangan dong. Kontur sekarang mah. Oh, kontur. Tapi ada 5 jenis diet nih pemirsa I Channel. 1, diet OCD, Obsessive Combusier Diet. Ya. Nah, ini diet ini diperkenalkan oleh Deddy Combusier, tahu kan? Dan dulu ini Deddy memiliki tubuh yang sangat gemuk dan sekarang dia sudah memiliki tubuh berotot. Dan lebih ideal, rahasianya adalah dengan melakukan OCD atau OCD atau Obsessive Combusier Diet. Nah, diet ini untuk diet OCD tidak melarang makanan apapun. Dan kamu bisa makan apa saja yang biasanya kamu makan sehari-hari boleh. Dan kuncinya itu adalah 1, tidak boleh rakus. Dan diet OCD memperkenalkan sistem puasa. Dan kamu juga boleh nih makan selama 8 jam, 6 jam, atau 4 jam. Dan sisanya nggak boleh makan. Tapi diperbolehkan untuk minum air putih aja. Terus aja minum air putih gitu kan. Gitu. Dan diet tidak makan nasi, ini juga ada. Ada. Gitu ya. Okay. Nasi putih adalah salah satu penyebab diabetes dan juga kegemukan karena kalorinya yang tinggi, akibatnya banyak orang yang tidak lagi memasukkan nasi putih dalam hidangan sehari-harinya. Ya. Dan sebagai penggantinya, nasi putih biasanya diganti dengan nasi merah atau bahan lainnya. Misalnya kentang rebus atau jagung rebus. Dan diet ini masih banyak dilakukan dengan alasan kesehatan. Dan salah satu orang yang berhasil menjalankan diet ini yaitu Tina Tun, ya. Wow, bolo-bolo. Iya. Bener. Tina Tun dulu. Dulu kan badannya ya. Bolo-bolo gitu kan. Terus sekarang badannya udah bagus. Bagus. Udah langsing. Waktu itu aku pernah ketemu sama Tina Tun gitu. Terus pas aku lihat apa sih perbedaannya aku sama dia gitu ya. Pas aku lihat bodas gitu kan. Kamu hideung. Bukan hideung, kamu mah ibeb. Apa tuh? Kamu tuh lebih kelestreng. Oh gitu, sawo buruk gitu ya. Sawo buruk gitu. Kamu mah tomat genyur gitu ya. Ada lagi yang ketiga nih, diet makan tanpa rasa. Wow. Nah, diet makan tanpa rasa ini merupakan metode diet yang cukup terkenal beberapa tahun yang lalu. Banyak wanita yang berhasil menurunkan berat badan dengan cara ini. Biasanya, semua menu diet tanpa rasa dimasak dengan cara berebus. Tanpa memakai bumbu ya, nggak pakai uyah, nggak pakai pecit, nggak pakai apa lagi gitu kan. Ini mah bener-bener rasanya tuh natural. Asik ya, kayak seperti rasa yang pernah ada gitu ya. Iya gitu, bener. Dan berikutnya juga ada lagi. Diet nasi berem, okay, alias dan nasi merah ya, dan juga dada ayam nih ya. Jenis diet yang satu ini menuntut orang jatuh ya. Apa? Tisu dia. Oh, itu apanya kamu? Tisu. Aku pikir itu dompet kamu. Oh, bukan tisu ya. Ini menjalankan diet untuk banyak makanan. Banyak makan, tetapi tetap memperhatikan menunya. Menu yang dianjurkan adalah nasi merah, dada ayam, atau ikan sebisa mungkin. Gitu ya. Jadi sebisa mungkinnya makanannya itu jangan ada yang digoreng. Goreng. Nasi merah aja. Nasi merah jangan digoreng, tapi di kulub. Di apa? Kulub. Hah? Kulub. Kulub, Bir. Kulub. Kan boleh, Dir. Kulub. Kulub gitu ya. Okay. Dan juga yang tadi udah diet food combining. Nah, itu jadi dua kalinya. Dan itu memang ada bisa beberapa apa merendir? Apa? Bisikatnya. Oh, kulit 3 kali. Diet food combining. Diet food combining.
diet food combining. Ini yang terakhir dietnya nih. Jadi merupakan diet yang lebih fokus pada kondisi pH dalam darah yang harus netral dengan bantuan makanan. Dan metode ini sangat menyarankan makanan alami seperti buah segar dan juga sayur yang sebisa mungkin tidak mengalami proses pengolahan. Dan pola food combining ini juga menyarankan agar pelakunya memadukan protein hewani dan sayur saat makan. Sedangkan makanan protein dan juga karbohidrat sebisa mungkin tidak dimakan secara bersamaan. Jadi jangan ngehiji, mending pisah-pisahin dulu tapi akhirnya dengan sendirinya bersatu. Tapi biasanya kalau misalnya kayak sayur-sayuran itu kan makan dimakan itu terlebih dahulu. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu dimakan terlebih dahulu. Sedangkan karbohidrat itu setelahnya. Oh gitu. Tapi lebih baik itu waktunya itu tidak berdekatan. Biasanya seperti itu. Misalnya jaraknya setengah jam, satu jam baru makan karbohidrat. Aku mah suka biasa, aku mah suka tibalik. Aku kan beli nasi goreng nih ya. Kan suka ada bontengnya tuh. Bontengnya nanti. Bonteng sama tomat, bontengnya nanti. Sebenarnya kalau misalnya dari segi medis itu lebih bagus makan sayuran dulu sama buah-buahan. Jadi kalau misalnya kamu sangu ya, sangu jeung sayuran. Kamu makan dulu sayuran sampai habis, sanguna engke weh. Aku mah salah, aku mah pesan nasi goreng. Udah gitu nasi goreng itu jadi lauknya, aku mah pesan lagi nasi putih sendiri. Oh gitu, nyakin banget tuh, mewarek dia. Tapi dampak positif diet yang ini tentunya dengan diet yang berhasil dilakukan, makan berat badan, berat badan ini bentuk tubuh yang lebih baik juga bisa terjadi secara nyata. Dan bisa membawa suasana hati yang jauh lebih bahagia juga. Bahkan tercatat nih, meskipun program diet baru berlangsung selama 1 tahun aja, tapi kualitas tidur seseorang ternyata bisa meningkatkan dengan signifikan. Meningkat gitu kualitas tidurnya, jadi kan lumayan. Ini ada minuman segar loh. Gitu kan, lihat nih. Ada stroberinya, ini stroberi petik sendiri loh, karena di sini di depan sini ada pohon stroberi. Serius? Ya? Ada pohon stroberi yang memang benar ditumbuhkan ya, sengaja gitu ditanam untuk dipetik. Jadi dipetiknya sendiri. Barusan aku udah metik, terus aku cobain. Dan terus, kamu dicarekan sama Bapak Sekomeriti ya? Tadi cuma ngomong, tolong dicabutan, dir. Enggak. Minum dulu yuk. Nggak. Ini kita. Ini namanya apa ya? Ini namanya kesegaran yang tiada tara. Ya, ini adalah persembahan spesial dari Oktri Premier Hotel, Jalan Jawa nomor 3. Terima kasih banyak ya. Ibu atuh disulang heula, ibu mah meni kan kita kan haus, dir. Iya, teu bisa kitu heula. Aduh, bukan kita tuh lagi. Ih, kamu mah. Minum dulu ya. Ulangi lagi. Terus tiga kali bisa ketinggalan enggak apa-apa. Lagi ya. Oke. Ini enak, segar banget tuh. Ada jeruk nipisnya. Dan juga ada sandwich. Kalau misalnya ngomongin soal tempat ini ya. Kalau ngomongin soal diet, dan di hotel ini juga menyediakan makanan-makanan yang tidak menggemukkan. Nah, seperti ini. Ini kentang, dir. Ya. Aduh, kamu nih pakai eta, aku mau kangen. Baik, tenang kan kamu emang biasa gitu. Kamu biasa kulen. Ya, sok baik, bro. Terus kulen kan wajah, sok ngerakan wajah, bro. Bu Neno ampuranya iya. Ampura iya tipe sisian. Ini cimenyan Bu Neno. Cimenyan. Tuh kan, ini kentangnya juga enak banget, empuk banget. Ini juga kentang petik sendiri. Kentang sama petaninya. Oh, sama petaninya. Tapi memang kalau pagi-pagi jangan terlalu makan besar deh. Mending kayak gini aja ngemil-ngemil gitu kan ya. Sarapannya seperti ini. Kalau masalah makan besar nanti kamu bentet, nanti kamu tunduh lagi loh. Awas ya. Pokoknya amat jangan sampai ya. Tetap stay tune di sini juga di 26 UHF di iChannel TV Warna-Warni Bandung. Kita nanti bakal bahas apa lagi ya. Banyak pokoknya tungguin aja bersama Erlan Magatru dan juga Nur Indron Stefani. Pokoknya di happy pagi aja. Happy pagi. Happy pagi. Happy pagi. Happy pagi. Masih di happy pagi, happy. Ibu jangan sok cantik ya, Bu, biasa aja, Bu. Emang saya cantik gimana? Coba ya? Ibu coba irung manggilnya gimana, Bu? Oke. Bibir uritinya. Kok jadi gua yang jerok ya? Ini Ibu, ini ada Bu Neno, Mbak Neno mungkin ya, ini lebih ke Mbak. Kakak. Oh iya, Kakak Neno. Kak Neno. Ini Kak Neno itu kiki banget dengan Kak Seto. Oh iya, bisa kiki bisa ya. Gitunya. Satu perguruan. Coba Kak Neno bisa kita sapa pemirsa iChannel di rumah dengan happy pagi, happy gitu. Happy. Nah, coba sekali lagi ya, betul harus gitu. Harus lebih ke lak-lakan, lebih keluar gitu ya. Sama Noel gitu ya. Betul, sama Kak Neno.
coba-cobanya dari Oxy Premier Hotel Jalan Jawa. Happy pagi! Happy, happy, happy! Happy. Ibu mah di telem, suaranya melendoy, ibu mah. Kalau nanti saya yang lebih kenceng, nanti gantian yang jadi... Yang jadi hostnya? Acaranya aku. Nggak apa-apa. Kan nanti kalau misalnya... Bayarannya jadi buat aku dong. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kakak nanti jadi membawa acara si Happy Paginya, I Channel, nggak apa-apa. Nanti kan aku langsung jadi owner di sini. Nah, oh, gitu. Boleh. Bukan lagi buku klak-klak ya, Bu ya. Tapi ini ibu kayaknya ada bakat gitu, Norawecho ya. Norawelang ya. Norawelang. Tolong jangan panggil ibu dong. Oh iya, aku tuh, aku tuh seumur tau nggak sama... Iya, masih Kanin. Jalan 21 ini. 21. Jalan kemana-mana. Oh, jalan kemana-mana. Jalannya berapa tahun, Bu? 15 tahun kayaknya ya. Tapi dah sekarang ngomong sama Candi Tech, mana aset lu udah 8. Ini ngomongin umur, Dir. Aku pikir Nuri tuh, Nuri tuh pangkolot, tapi kan lebih kolot. Tapi kelihatan muda. Tapi kan semangat tetap. Betul. Semangat berarti itu 45, 46, 47. Ini adalah ciri ini, orang-orang Sunda, mojang-mojang parahyangan. Beri tepukan gemuruh untuk tilu 8 dan tilu 2. Umur ya wajib. Tapi kalau cewek, nah emang kudu kieunya kudu dihina gitu orang tuh. Eh kakak aku lihat ya. Kan umur kakak tuh ya maksudnya nggak sama aku nggak beda jauh tapi kelihatannya kayaknya mudahan kakak gitu ya tadi kan bilangnya mudahan kakak gitu ya aku pengen tahu nih kan apa dengan cara merawat tubuh ini suka diet atau gimana? Diet sih enggak ya karena aku pecinta makanan banget kayaknya haram banget kalau nolak makanan itu betul kata orang tua kan nggak boleh menolak makanan kan ya sama aja kayak menolak rezeki mungkin iya betul banget cuma aku sih biasanya olahraganya apa aja Bu kak aja kita biasa aku sih biasa seminggu sekali minimal itu zumba kebetulan di Oktri ini setiap hari Rabu ada zumba ada kelas zumba di sini di rooftop tiap jam 5 sore mana nggak lima sore di mana Zin 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 Zinnya kita udah punya yang reguler ada Terohani atau kita biasa panggilnya Teyuni itu Teyuni coy ya zumba dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Gitu kan? Oh berarti zumba juga bisa iya kan menjadikan... itu membakar kalorinya lebih dari 1000 loh. Oh iya benar. Kali zumba itu jadi ya sehat badannya. Dan yang penting happy. Happy. Jadi happy jangan pagi. Ngabatin. Iya. Jadi Bu Kanenon ini dari Oktri Premier Hotel adalah sebagai Executive Secretary merangkap Markom. Nah, ya Markom ampun. Juga. Kok Markom gitu ya? Maruk ya. Ya. Maruk atau multi talented atau memang di berdayakan. Sebenarnya sih lebih ke maruk mungkin ya. Ya lebih ke rewok ya mungkin. Iya, rewok. Jadi tidak bisa menolak rezeki kan ya, gitu ya. Tidak boleh nolak rezeki. Jadi kalau misalnya ada job ini boleh. Ganeng papa. Ayo ke syuting. Areta dia. Oh, ya itu si papa lu mawana. Oh, lu mawana si papa. Masinis. Masinis papa abi teh. Si apa teh masinis? Dan ini siapa yang lewat? Itu Bapak si Erlan. Jadi Erlan. Contoh gitu si Bapak masuk ada sesok kalungan duit beli gitu teh. Sok geroan. Oh, enggak ada kalungan duit nanti gede anu dalam bentuk batu. Oh, marah apa? Seru ya. Dalam bentuk kencing. Seru ya di sini ya. Kedengeran suara kereta, ada suara pesawat. Berarti ini cincin adalah kita Oktri Hotel Premier ini dari pusat kota. Pusat kota ya paling ceriah ya. Tapi katanya di sini akan diadakan sorak-sorak tongeret kayak gitu ya. Jangkrik kayak gitu. Serius? Jadi biar nuansa alamnya juga ada. Oh, itu mah setiap pagi sih udah ada bunyi-bunyi itu. Oh, memang gitu. Sudah sangat alami banget kan di sini kan masih banyak pepohonan ya, masih rindang, rimbun kayak gitu. Oh, dan juga ini sesuai dengan dari pemerintah juga kan mengusulkan bahwa di bangunan-bangunan atau di gedung-gedung besar itu di tingkat tinggi itu ada ini ya, ada RTH, ruang terbuka hijau. Iya, betul. Dan Oktri Premier ini merealisasikannya sangat luar biasa. Hejo dir agreng cing aya di tanah. Kalau ngeliat tempat ini asa hayang futsal aku mada. Oh gitu, bisa. Kan tadi aku udah nyobain nih. Ini serba kentang ya. Ini serba kentang namanya. Serba kentang. Potato Club. Potato Club. Ini biasa dijual malam-malam. Itu night club beda ya. Itu night club ya kalau kita malam ya. Jadi ini dalam bentuk ada kentang yang digoreng panjang, french fries ya. Ada yang panjang, ada yang meje dan juga ada yang melengkung, ada yang bulat-bulat ya. Tahu kok mah cari tanah. Ya lalu dua anak, bapak saya kemarin itu ke seri ibu, di seri ibu ke kemariti, aku mau. Jadi potato club, oke dengan berbagai rasa juga, ada yang pedasnya juga ya. Berikutnya ini ada sandwich. Ini club sandwich. Club sandwich. Juga dengan potatonya juga, dengan sambal ya. Aduh ibu, diminum dulu dong bu. Sambal. Ini adalah minuman khas kentang. Bukan, itu kentangnya. Ini minuman sehat. Minuman sehat. Ini minumannya yang benar nih. Nah kalau ini apa nih bu, yang petik sendiri ini? Ini namanya sunrise.
Sunset sunrise. Oh, sunset sunrise. Contohnya diminum di sunset dong, nanti keluarnya burit aja. Burit, yuk. Burit, minumannya udah keren namanya dijudulinnya burit. Bukan, jadi dikeluarinnya burit, burit itu sore maksudnya. Yang ngerti sih sebenarnya. Iya, ngerti, tapi ya gitu ya, Bu mau pura-pura bulewe, Bu mah. Kalau ini lime limo. Ada lime limo. Kejunya di tengahnya? Itu lime sama leci. Oh, lime sama leci. Jadi kenapa keju? Diucek-ucek ya. Soalnya rawis-rawis itu kayak keju gitu ya. Ini leci nih. Ada leci, ada orange. Seger ya, ada dia di sini. Seger banget. Panas-panas gini cocok banget kan minuman yang kayak gini. Iya, cocok banget. Ini club sandwich ini salah satu menu untuk promosi kita di kolam renang. Oh, okay. Jadi bisa sebelah sana kan ada kolam renang nih. Sebelah sana kan ada, ya, kolam, ada kolam renangnya tuh yang hal greng banget, yang sekarang lagi direnov katanya biar banyak tumbuh-tumbuhannya, jadi biar bisa ceyah marah-mai, ceyah sandunya, ceyah segera-gerana ya. Dan jadi kalau misalnya sambil berenang, kan orang lain menyelam sambil minum air, sambil berenang sambil ngopi kentang gitu ya. Oke, okay. Mam sandwichnya juga di Opi ya. Gitu kan, kalau sudah mah gitunya, mam sandwich tapi tetepnya Opi, gitu kan. Udah pernah melihat Opi. Karena ini ada di rooftop ini ada swimming poolnya ya. Iya. Dan juga selain fasilitas swimming pool di Octri Premier ini ada apa lagi? Di Octri Premier di lantai ini, di Sky Lounge ini kita ada juga bar. Okay. Ada barnya, tapi nanti aja kita lihatnya ya. Kita lagi mau disulap dulu ini menjadi lebih oke lagi. Pantesan ditutup ya? Ditutup, kita tutup dulu nanti kan biar. Aku tingkring. Pas dibuka ada burungnya. Biasanya gitu kan. Oh, sulap di tempat Katarno. Nanti kelinci muncul semua ya. Sebelah sana kita ada kolam renang. Okay. Terus kamar kita ada total 111 kamar dengan tipenya ada 3, ada superior, ada deluxe, ada juga suite. Okay. Gitu. Terus kita ada punya ruang meeting. Ruang meetingnya ada di mezzanine floor sama ada di lobby level. Mezzanine floor itu aku pernah situ loh, gede banget. Iya, pernah ngensi ya di situ ya. Pernah situ. Terus ada ruang khususnya juga, ada ballroomnya juga ya? Iya, kita punya ballroom. Keren. Pokoknya udah lengkap banget deh kalau misalnya ada instansi atau apa gitu kan yang mau ada meeting di sini, gathering atau apa. Nah, ini nih, sini aja. Kalau aku kan sebagai wanita dewasa gitu bakal nanyain yang ke arah wedding gitu. Nah, kalau harap ada yang ngelamar gitu ya. Takut ada yang ngelamar, udah dong. Mana? Halo, doi. Ibu kan ibu mangga saya cocok lah, Ibu Nuri sama Ibu Nenon cocok. Coba halo. Aku mau nanya nih, kalau misalnya aku nanti rencana kan insya Allah tahun depan gitu ya, lagi nyari nih sekarang. Kenapa enggak kata-kata ibu? Ibu enggak mau lewat, Bu. Kabelan tuh enggak cahayaan. Lihat ibu tarangnya. Luar biasa nih. Ini ditutupan, Dir. Itu ponita aja mau tutupan tarang, aduh enggak jalan terang. Insya Allah tahun depan ya. Ini tekanin ya, insya Allah aku tahun depan aku mau rencana kira-kira nih buat berapa orang cocoknya di sini, terus paketnya berapa nih? Kita untuk wedding start dari harga 26 juta untuk 200 orang di ballroom. Kalau misalnya punya budgetnya lebih dari itu, kita punya juga. Atau misalnya aku cuma punya budget segini, bisa disesuaikan nggak? Bisa banget. Oh, berarti bisa dikondisikan gitu. Negosiable ya? Iya. Soalnya aku tuh biasa kalau ngundang itu kan pasti banyak nih teman-teman aku tuh ya, belum teman-teman artis aku gitu. Artis Eto ya. Itu ya, terus teman-teman yang lainnya juga, apalagi kan Inyo kan banyak banget teman-temannya gitu. Oh, gitu iya. Halo dari Maedir. Rate-nya Bu, kisaran berapa aja nih? Rate-nya kita start dari 388.000 room only. Oh, room only. 300? Okay. 300 cuma 300. Ih, banget. Jangan kalah sama anak ABG nih kalau weekend penuh sama anak-anak di sini. Oh, gitu. Ya ampun, naranaon itu udah kritik. Ya kan reuni. Sama family maksudnya, mereka datang suka, sama family. Kadang ada suka apa namanya, kayak kayak piyama girl gitu kan, awe-awe hunkul gitu. Ini udah ngotel aja gitu, dimana? Di Oxy aja. Kamu juga suka gitu, aku juga suka pengen nyari tempat nih yang gak terlalu, yang dibilang mahal banget, enggak terjangkau lah ya. Mau nongkrong-nongkrong dengan fans-fans happy pagi gitu kan, jadi... Oh, punya fans ya? Ada. FNI ya? FNI, fans Nuri Indra. Ayah kene. Bagus, coret ya. Grup nangis, aslah. Iya. Ya karena kebanyakan mereka itu check-innya rame-rame. Misalnya 2 atau 3 kamar. Terus karena mereka memang udah ngeliat Instagram kita kan. Jadi, tapi cewek semua ya, cewek-cewek, cowok-cowok ya. Nah itu... Aluhualam. Aluhualam ya, incognito ya. Gitu. Jadi terus mereka... Awah, di Bandung mah. Awah, nonton kita. Korawat, Pak Bi.
Terus? Jadi mereka memang sengaja membuat foto-foto gitu di sini atau di area restoran. Area restoran kita juga kan baru selesai direno. Itu tuh udah keren banget buat foto-foto. Tapi memang apa ya? Karena di sini tempatnya memang cocok banget buat foto-foto. Jadi orang-orang tuh datang ke sini tuh bukan hanya pengen foto-foto, bukan hanya pengen menikmati, tapi memang pengen segalanya di sini ya. Iya, betul banget. Makanannya aja udah dicobain, enak kan? Enak banget. Apa ya namanya, bangunan baru ya, udah gitu juga ditambah lagi dengan keseruan baru juga dan instagramable banget. Jadi buat pemirsa AI Channel dimanapun berada yang pengen banget nongkrong, nginep dan juga atau apapun punya acara, ya sudah di Oktri Premier Hotel Jalan Jawa nomor 3 aja. Nah, okay. Misalnya ada klien yang pengen ngadain acara di sini nih Bu, gimana nih, bisa langsung ngehubungin atau misalnya lihat aja di medsosnya apa tuh namanya? Oh boleh, kalau mau datang langsung boleh ke Jalan Jawa nomor 3. Kalau mau telepon dulu boleh di 022-8601-2600. Di sosial medianya Facebook, Twitter, dan Instagram semuanya sama di Friendster Trip Premier. Aduh, Friendster zaman apa ya? Kelihatan umur ya yang mainnya Friendster. Langsung ada, bisa lebih cepat lah website aja atau Instagram aja di Oktri Premier. Oktri Premier. Oke, okay, Oktri Premier itu langsung aja di follow aja. Di follow aja. Juga media sosialnya Oktri Premier. Ya. Satu lagi deh, yang best seller banget, yang recommended banget makanan di sini apa Bu, kulinernya? Di sini itu yang recommended banget adalah tom yamnya. Tom yam. Aduh, mau nyobain. Sengaja enggak dikeluarin biar nanti jadi surprise. Oh. Wow. Mungkin kah surprise di Happy Pagi dari segmen Happy Challenge? Di sini ada plastik kan, Bu? Buat dibungkus. Plastik, Dir. Ibu masuk sama anak rumahnya aing. Saya nyewit sorangan. Yaudah, Kak Nenon terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you banget. Makasih. Aku recokin dulu ya oktrinya ya. Oh, boleh banget. Makasih banget. Kak Nenon tanya di Inggris nih, Kayong Iyun pokok namanya. Iya, nih. Kayong Iyun. Nih. Oh, kayak lemper. Tenyangki, gas gaduh anak dua, tapi nih. Nih, resep. Katanya resep. Itu coba cabak ya, Dir. Penaon, nih, masa kak mama. Kayak mau ngerin, kayak mama. Lagi ibu segera kiat. Enggak lah, masih kecil-kecil, ya Allah. Itu pasti, weh. Kamu makan anak ya? Naon gitu. Orang cowok. Kawin bentar lagi di. sun. Bu, ngomongnya sudah setahun harap, senang. Itu tuh 10 tahun yang lalu. Eh, itu tuh doa, enggak apa-apa. Itu kan direncanakan biar lebih matang. Eh, si Dwi Kita Willy kok tempoannya serius. Ah, jadi gitu dia. Happy banget kayaknya. Ya udah deh kalau gitu nanti kita ke salon apa lagi? Kak Neno nanti pokoknya bakal kita ajakin buat Happy Challenge. Jadi di sini aja dong di Happy Pagi. Happy happy. 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 Nah, ini lagi tuh. Tadi seru banget ya itu Kak Nenon, ih ini gacor, ini resep abis mana? Resep ini, aku mau asah yang syuting wedi dia unggal minggu ah. Mending asah unggal poe ah. Unggal poe, kan asah minggu sekali, asah minggu dua kali. Ini unggal iangan, kan dia. Unggal iangan kak dia, iya bener. Kak Nenon, gimana Kak Nenon? Oke? Boleh katanya. Luar biasa ya Kak Nenon, terima kasih banyak untuk Okri Premier Hotelnya juga. Iya, yang ada di Jalan Jawa nomor 3. Betul, yaudah kalau gitu kita masih ada di Happy Pagi. Happy. Dan kita masih ada betul sekali tadi di Okri Hotel, Okri di Premier Hotel Jalan Jawa nomor 3. Nanti lagi syuting. Lagi syuting. Yaudah, kita sekarang masuk di segmen yang paling seru karena kita bergabung di Vanik Fakta Unik Special Edisi Vivi Viral Video. Oke. Dan untuk video yang pertama, kita akan mulai dengan video yang akan kita perlihatkan sama pemirsa AI Channel. Ini dia. Cuy ya. Nah, video ini menunjukkan reaksi seseorang seorang pencopet yang tertangkap basah ketika sedang menjalankan aksinya. Era pisan ya. Iya benar, dan juga ini memang kelihatannya tuh beredar sebuah video yang mengabari bahwa apa namanya kelihatan banget gitu, katingali Dir. Eta mah era nage atau wala kaya gitu kan. Iya, ini kayaknya copetnya belum profesional mungkin ya. Nah, benar tuh. Can abus grup pecopet aja deh Can ya. Suka teh keur ngopet pang gitu nya, efeknya keur nyopet. Ek nyopet. Banget tinggal di banget. Kalau kamu ada di posisi itu apa yang akan kamu lakukan? Jadi korbannya? Aku langsung cicing aja. Cicing aja. Kalau aku beda. Pas dia turun angkot, suntrukeun. Oh, kalau aku enggak. Kamu gimana? Babuk langsung. Aku mah
Luar biasa. Karena aku udah belajar, Dir. Oke. Jadi ini viral banget nih video dan juga akhirnya bisa nanti penasaran melihat pencapaian tetangga basah, ya udah kecil aja ya. Dan berikutnya ini ada lagi nih untuk yang selanjutnya ada dari video viral yang selanjutnya. Ini dia. Tada! Bisa memutar kakinya, remaja bernama Maxwell Day berhasil memecahkan rekor dunia dengan memutar kakinya sebanyak 157 derajat ke belakang. Ya ampun. Kakakmu juga bisa kan waktu itu? Gak bisa, Dir, kalau sampai kayak gitu. Bisa? Waktu itu pas kamu lagi... Ih, itu kau bayang ya, berarti si kakinya tuh elastis banget, itu si tulangnya teh gitu ya. Kamu bisa tahu waktu itu pernah. Jadi, gak bisa kalau kaki mah. Aku mah lebih ke nulain. Kepala gitu ya? Iya, bisa. Kepala pundak kaki, kepala pundak lutut gitu ya. Kakinya gak ada aja? Enggak. Oke. Jadi tuh kita lihat ya. Nih kakinya 157 derajat ke belakang. Wow. Berarti luar biasa pisan gitu ya. Tuh lihat-lihat. Oh. Ih serem ya kayak kakinya di belakang lagi itu kumaha. Lututnya ada di tumit ya. Lututnya di tumit dan dia jalannya mundur jadinya. Gitu. Tuh lihat. Asal lari nunya, Dir. Ih. Asal gilanya, Dir. Oke, okay, itu dia tadi. Ini lagi ya. Oke, okay, yang ketiga sekarang Vivi, video atau video apa namanya? Viral video. Ini dia. Tada. Oke. Okay. Yang selanjutnya adalah aksi emak-emak bonceng 3 masuk tol dan lawan arah. Bikin was-was nih pemirsa e-channel, kita lihat. Emak-emak bonceng 3 cabe-cabean deh. Ya ampun. Cabe genot, bonceng cabe rawit. Ya ampun, bukan lagi. Rekam mana tuh, Dir? Cabe genot enggak bonceng cengek. Heeh. Cengek doma ya, Dir? Heeh. Tewalah kaya ya. Rekam mana atuh? Geus kitu salah arah deh. Yang geus kitu tiluan. Di tol, kan kalau tol itu nggak boleh kan ada motor kan. Ini udah ada motor, udah kayak gitu yang naiknya bertiga pula. Ibu damang gitu aja sih kalau aku. Iya. Kita kan selanjutnya. Ini dia, Vivi viral video. Tada! Tidak sengaja patahkan gelang giok di toko, seorang wanita langsung pingsan saat lihat dan juga dengar harganya. Wah, berarti pingsan karena ruas ya, Dir. Harganya bener mehong. Bener, dia kan udah gak gantian, Pan. Jadi, ya. Jadi pura-pura pingsan gitu. Acting itu, Anda bagus. Oh, acting itu pura-pura. Gak tahu tuh. Coba kita lihat ya, itu dia pura-pura atau tidak. Ya pasti soak merennya. Soak meren, cikin nama. Soak. Karena kalau misalnya mungkin dia ngerasa tidak mampu untuk ngembaliin uangnya, 580 juta coba. Oh, itu bisa kembaliin mah ya. Mm-mm. Jadi dia akhirnya ngejenghok dan akhirnya pingsan. Pingsan. Oke. Oke. Kasian banget, mudah-mudahan pemirsa e-channel kalau misalnya lihat-lihat barang ya jangan sampai seperti ini. Lihat aja, jangan dipegang. Nanti besi popos, nanti kamu yang ngegantian. Omat, itu jangan ya. Kecuali buang-buang uang. Jangan atau buang-buang uang juga. Jadi berapa? Misalnya, ngajak poposkin gitu. Emang hobi mungkin ya. Hobi. Kamu mau ke Pak Guntang yang seetak gitu ya. Gitu ya. Poposkin gitu. Yaudah, Vivi, final video yang selanjutnya ini dia. Tada! Makan mie semangkok besar sudah biasa. Beredar sebuah video wanita cantik makan mie di gerobak motor. Wow, ini Triseda, Dir. Luar biasa, keren pisan. Bareng ngedangkak ya, Dir? Oke. Nama sih, Dir. Selanjutnya. Tapi sampai ngedangkak tinggalin makanan lagi. Aduh. Seruput, manja. Iya bener tau kalau di aku Maya itu tadi saya datang jadi kentut. Iya. Tapi kamu juga? Galon lah. Galonnya bener galon. Bisa. Mentegas no kilo. Gas melon. Tapi ini dijadiin tempat makan ya, dan ini sangat luar biasa. Viral banget nggak? Yeah, viral dong. Viral yang selanjutnya ini dia, Vivi video viral atau viral video. Aksi maling profesional ini dijamin bikin ngakak. Kamu pasti nggak nyangka ya apa yang dialami si maling. Coba kita lihat. Kita lihat nih, nana nih. Tereng. Tulung, 3 brus. Tereng. Di sisi. Oh. Pas dibuka sana garasi. Garasi haluan deh. Isin, eh. Pas tinggali coba kita lihat. Dia haluan deh. Yuk kita mata kudu dibuka. Oh, sana. Lu sense senana itu kosong. Viral banget, luar biasa. Aduh. Iya. Era nanti ya teka tutulungan. Iya bener, eta mah awal teka tutulungan. Oke, ada lagi video viral yang ketujuh ini dia. Vivi, viral video. Yeah.
Video rekaman delman melaju tanpa kusir di jalan raya karena kencangnya delman tersebut, roda belakang delman pun terlihat terpental-pental. Ya alias ampul-ampulan. Ya ampun, ya ampun. Aku pernah lihat. Tuh, ini kalau kamu lagi nyetir ya. Kamu lagi sesak. Ini ada orangnya sih? Gak ada, gak ada kusirnya. Jadi si kudanya doang. Cik orang mah dilepas lah atunya, itu tuh anerok teh. Atuh nemu bisa. Kan itu teh bagaikan anerok-nya. Kalau misalnya tempat delman ya teh ya. Tapi sawak ya lamun aya nu kitu nya. Sian katengar gitu. Katengar ku kudana, katengar ku rodana, dir. Coba kabayang tingali ambul-ambulan gitu. Teh ieu pertanyaannya nu ngarekamna ka bet seserian gitu. Ya da gudak hese meureun. Terus eta ampul-ampulanna geuning bakating ku hayang seuri. Iya, karena bawa background meureunnya, dir. Bisa jadi. Oke, viral banget ya. Viral. Pipi yang ke-8. Ini dia. Viral video. Tada. Tada. Bang, beginilah rasanya ketika kamu menjadi seorang Justin Bieber lalu masuk ke dalam mall dan videonya bikin gregetan. Wah. Wow. Oh, coba kita lihat. Prank. Oh, prank. 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 Kalau aku mah bahasa slang, yoi. Tuh, tinggal nih. Tuh, kalau Justin Bieber masuk ke mall, orang-orang pada teriak. Mun aku hapus kan mall. Oh, nempo-nempo acan, sok nyeri gitu nyeri dari kena hati. Ayo udah nempo paling. Saha. Sales biasa nama. Langsung gitu. Mbak, silakan mbak. Iya mbak, mau dicobain mbak. Ini saya menawarkan ya kartu kredit. Entah, mau gak asal layar. Aku mah gitu. Gitu. Tapi gini ya kalau rasanya jadi Justin Bieber ya di udak-udak semua gitu. Satu mall loh. Semua gitu ya. Semua pada kumpul, semua pada pengen lihat dan semua minta tanda tangan. Betul, dan padahal di sini dia gak akan konser tapi dia cuma jalan-jalan ke mall aja. Ya, aku pernah pas jalan-jalan ke mall gitu. Terus ada yang ngeliatin, tahu aku ya? Aku kan di Happy Pagi di channel. Siapa ya? Nyeri kan hati tadi. Nyerinya, pisan. Yaudah, video viral selanjutnya. Ini viral gak tadi yang tadi? Viral. Berikutnya yang ke-9, ini dia, Vivi, viral video. Pria ini mengendarai sepeda super mini layaknya mainan Barbie. Ya ampun. Wow. Aduh. Sudah temukan calana. Alas ya. Eta sepedana letik pisan. Aduh. Ya bisaan. Ya ampun, siga berit. Siga cucurut ya, dir. Siga nama gacang gede bitis, dir, mau kiamu. Benar-benar. Tapi olahraga sehat itu ya. Sehat, pisan ya. Nanti kita tanya sama Bu Nino ya. Pernah nggak nyobain ini? Biar nanti Ibu Nenon juga tahu ya bahwa olahraga itu sangat susah sekali. Bahkan ini adalah olahraga yang paling viral banget ya. Viral. Luar biasa. Selanjutnya, Vivi, viral video yang ke-11. Ini dia. 10. Viral video. Erika Manas di Uni memang ngajak. Ketika orang Sunda debat sama orang Padang, hilang semua titik dan koma. Ih, mau buatan Abi ya. Si Fergi, anak jadi princess Tabati, ceritanya jadi Unipala gitu kan, mohon. Iya. Mama bertanya juga kau. Baca kak, kok kakak luar. Kok pengen kau ke buku sama di rumah teh? Kau nak pengen makan nasi di rumah kau? Jangan lupa mana begitu, mana kumah tuh, orang yang rendah tuh. Kau ada yang menahan di Ima atau buka puasa sama yang ada balabalang, ada harga roket, ada harga pisang. Itu kau udah di restoran mahal-mahal. Kiri, itu beda. Ini terserah deh kau, kalau suku kau macam-macam kau. Turun kau di suku kini kau. Ya, Balado. Lama tak jumpa di kadang kudu. You coya le, ya mangka le. Bahasa apa? Bahasa Walungan. Ini viral ya waktu itu ya, dan sampai sekarang juga sempat viral dan akhirnya si Inces Nabati menjadi diva yang sangat luar biasa betul. Bersama diva Indonesia. Pokoknya ya, viral kan ini viral? Viral! Yeay! Luar biasa Vivi, viral video yang memang bikin luar biasa. Bikin tekawenehan, bikin teuyahan, dan juga bikin tewalakaya. Pokoknya ini dir. Iya stop mah tuh. Kan sekarang oke bisa. Nah ini untuk yang sekarang ini memang terjadi bahkan sampai sekarang pun apa misalnya channel di rumah bisa bikin video yang bisa jadi viral juga. Betul. Kamu pernah video kamu yang pernah jadi viral tuh video apa? Enggak ada. Jadi waktu itu aku enggak pernah bikin video apa-apa. Aku pernah bikin video gini. Hai. Oh, lu ningali. Perasaan ada deh yang itu yang shake head itu loh. Oh, ya ampun. Ya itu mah memang aku tuh disuruh soalnya. Oh, disuruh. Jadi kamu ikutan dong gitu. Ah, iya ya nu netanya agensi detak kios. Nah, kamu bikin video gituan. Pasti ngalinya. Batur mah Sirini Wulandari halus. Mika tambayong halus, pasti ngalih jelama iya. Nah, kan iya tuh. Tapi
tapi bagus, keren. Likes-nya juga banyak. Iya. 8. Likes-nya tuh banyak berkat apa? Berkat apa? Berkat semua di DM-an, heh laki orang si awas lamun teu gitu. Oh, jadi ngehaja gitu ya. Ngehaja, jadi lamun teu diancam gitu. Kayak gitu lah. Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu nanti kita balik lagi, ada keseruan apa lagi? Ada nanti kita ajakin siapa ya buat ikutan Happy Challenge. Happy Challenge. Kanenan apakah ikut atau enggak? Kita ikut dong. Ya, di sini di Happy ikut. Pagi. Happy Happy. Happy. Happy pagi, happy, happy. Wow, luar biasa. Ini kita sekarang menghadirkan yang gelis dari ini yang tergelis. Ini adalah kemarin aku semua. Kemarin kamu, nah. Dan termasuk ini ya. Kemarinnya berjenggot. Iya, ada Kang Bams, dia bos Bams. Iya, dia adalah bos di iChannel. Iya, bos iChannel. Apa, bos apa? Divisi apa? Apa? Divisi apa? Pilot. Divisi pilot. Pilot. Direct of car. Aduh, pakai bahasa Inggris. Driver ya. Iya, iya, iya. Ada juga Kang Nenon dan juga satu lagi. Nggak, Kak Alif. Ini dia tergabung dalam duo marmut ya. Kucu-kucu. Marmut lah. Ya, kalau serigala kan, tapi serigala juga jadi ya. Nanti katanya kan mau. Agak-agak au. Oh gitu, coba au-nya gimana? Au. Sekali lagi mesti ketikan kalapa. Sekali lagi itu, bukan Nenon kesana. Oh pas ke Inyo ya? Iya, pas ke Inyo banget. Coba Kak Alif kesana dong. Au gitu. Au. Ya coba nanti. Bisa. Bisa. Ini kayaknya ada adegan pas saya kalau sebentar lagi ya. Iya, kenapa? Mau berebut dong calon aku, mau ke Inyo aja. Kan disuruh kameranya ke sana kan berarti harus ekspresinya total ya. Ya tapi jangan diomongin juga ke Inyo-nya, jadi aku deg-degan. Oh, iya. Gitu. Dir, eta dirinya ya bedog dah. Kalau pakai bedog mah terlalu sakit, Dir. Terus? Makai jarum weh. Jarum naon? Cocok gitu. Oh, lainnya dia jarum mah kan diobras gitu ya. Diobras. Dineci gitu kan. Dikelin gitu ya. Di som gitu ya. Oke. Yaudah, kita sekarang masuk untuk segmen yang paling luar biasa. Yaitu? Ini adalah segmen sedekat neri ya. Ada di Happy Challenge. Nah, challenge-nya kali ini buat Kak Alis, ada Kak Babs, ada Bos Babs, ada juga sama Kak Nenon. Ini kita masuk di kelipatan tiga manja. Kelipatan tiga manja. Ya, gap-nya adalah satu, dua, berhitung. Kita bilang, ya kita berhitung di kelipatan tiga, nanti harus ngelel. Sama gini ya. Mas gitu. 3, 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 4, 5, 6, 7, gitu. Oh, kelipatan 3, 3, 9, 12, ya gitu. Ya, 3, 6, 9, 12, lalala, ya. Ya, siap ya, udah ngerti ya. Mau dicoba dulu? Mau dicoba dulu? Sok atuh ya. Main cepat ya, siap. 1, 2, 4, 5, 7, 6, 7, 8, nah udah bisa lah, udah. Bagus, okay. Bagus, sudah bisa. Beri tepuk tangan kemudian dulu dong untuk bidadari cantik dari Oktri Premier Hotel Jalan Jawa nomor 3. Siap ya, kita mulai sekarang. Dari siapa? Aku dulu. Oke, okay. Yang kalah aku kasih hukuman. Hukumannya adalah nanti minum jus manja. Siap? Jus manja. Kok pada lupa sih? Pokoknya clue-nya adalah wahangan ya. Oke, okay, cukup. Kalau gitu kita mulai. Happy Challenge, 1. Di mana lah? Oh, jadi ya. Oh ya, Lan. Gancang ya. Yang enggak gancang di eleh ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 16, merenggi. Ini hayang gua. Ih, ya Allah, nah, nabi eleh. Astagfirullahaladzim. Iya, dicoba dulu Erlan Magatru, kita panggil Erlan Magatru. 15, 16. Benar ih. 15, 16, 17. Abis 15, 16 dong. Aku kan tadi 15. Ayo. Karena onjang. Onjang teteh. Bukna pondok juga nangnak. Ya kita mulai. Nangnak panjang kali. Pondok ini di nangnak. Nangnak, heeh. Ponok, ayo kamu dicepak. Kayak gue tuh. Iya, tapi lebih ponok lagi. Nang-nang. Aduk dulu lah. Aduk dulu. Kalis mau nyiapin. Itu apaan sih? Nggak tahu. Halti jus manja disuapin, full. Jadi, tinggal benar gimana gitu.
disuapin dong. Udah gini aja. Oh. Aduh. Ada intennya kecoplok. Itu susunya. Wow. Oke, kita lanjut. Aku gak akan share rasanya biar kalian eleh ya. Biar kalian pengen coba rasanya. Kita mulai dari siapa lagi ya? Dari yang eleh dulu, Maren. Ke? Siap, happy challenge. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Healthy juice manja. Healthy juice manja. Healthy juice. Aku sendiri yang ngomong. Entah ya sama aku aja. Iya, ya, kamu cepet ih. Jalan-jalan kamu disuapin sama Kevin Julio. Nih. Kevin Julio lah. Jody. Asli ke ucingnya. Oh, iya, bisa dimatikan ngamot ya, Dir. Aman, iya, ya, kamu enak. Terus. Ini karbo lemak. Iya. Gak boleh di-share dulu. Gak boleh di-share dulu. Enak, Cok, kalau enak eleh terus ya kamu ya. Oke, siap. Harus tadi harus. Suatnya di inum di regot. Jadi lelan. Dilamot dulu ya, Dir. Lamot. Oke, dimulai dari aku. Kalis ya, siap. Go. 1 2 4 5 7 8 10 11 8 habis 8 9 dong. 8 9 11 masa? Kan 8, 9, 10. Oh, iya, iya, kamu ele udah ah. Kamu mah yang kalahnya ih. Kamu mah gitu ya, kamu ele ya protes ya kalah. Kalah. Kalis, kalis suapin. Protes! Ele-nya lo baik. Ya, dia mau membulurkan semua rencana aku untuk mengelekan dia. Intinya di julid. Julid. Iya. Kalau memang biasaan julid ya. Kameramen nggak boleh ya di suapin. Nggak boleh. Oh, sama kameramen mau? Ate, boleh mau sama kameramen ya? Dwi kita, welcome. Dwi kita tuh dikit. Ente, Nuri Nuri suapin ih, iya. Gak mau? Oh, maru gitunya. Marah. Iya mas, mau merebut pacar orang. Merebut pacar. Emang dia emang inya pacar siapa? Orang. Oh, iya udah. Kanenon kalah. Karenon eleh ya. Bismillah. Ini soleh hafisannya iya nya. Ini kuat kayak minum sorangan itu nya. Udah gak iya. Satu diinum ya. bukan lagi. Segar Dir. Ngeclak Dir. Segar aja. Aduh ngeclaknya pas kesini lagi. Aduh. Ternoda. Pas banget ya. Oke selanjutnya. Kita mulai dari Karenon. Oke. Pas sekarang gak boleh ngelel. Karena tadi ngelel udah ya, tadi ya dicontohin. Sekarang yang ga, ya, yang kelipatan tiga itu teriak. Teriaknya apa? Teriaknya gimana? Gitu. Kayak kacepet panto ya. Oke. Okay. Jadi ini apa? Ya, kacepet panto aja gitu. Gitu. Siap. Kita mulai dari yang eleh dulu. Kak Nenon, silakan. Satu, dua, tiga. Kok tiga? Aku nggak akan ngelel tadi. Ya sendiri aja inget. Ini soleh. Ini mah sampai 1 jam kok. Nah, tapi aku suka kok. Suka kan nyaman, elewe terus, tenang aja. Heeh. Rela kita. Tambahin tumbuh-tumbuhan. Iya, oh tambah tumbuh-tumbuhan. Orida sativa ada. Bagus ya. Kompor ya. Dua ronde lagi ya. Kita mulai dari Kak Alis. Kita mulai sekarang. Go. Jangan cepet. 1 2 4 5 6 7 6 Bambang Bambang lagi. Silakan. Enak kok. Oh. Bukan lagi bobok lak-lak bobok rakinak bobok lak aja. Kalau dari di Ambo mah kayak cai paneli ya. Enak. Padahal cikeuman kangkung Dir. Ronde terakhir kita mulai tapi jeritnya harus manja. 3 sendok langsung. Oke, yang kalah langsung 3 sendok ini combo. Ini triple combo. Kita mulai dari yang kalah, silakan. Kabams. Mulai. 1 2 4 5 6 7. Nuri menang ai gelis itu ya cahaya nyawa ini namono. Walaupun dirimu tak. Aduh, ini resep. Satu lagi. Satu lagi, Dir. 3 kali. Udah 5. Enggak, 3 kali ai kamu. 5 gitu. Satu lagi. Dua. Dua, ai kamu satu lagi. Ngulang lagi dari awal. Satu lagi, satu lagi.
Tadi kalau yang nggak kelihatan kamu mah nggak bohongan. Karunya ini aku mah kasih bos baru. Iya, kamu nanti mesti menyalingit betul. Yeay! Jadi itu adalah melatih kita konsentrasi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena? Tidak sesuai dengan hati nurani semua orang. Hati nurani. Istri Ona. Ini Karis dari mana? Dari divisi mana? Dari sales. Dari sales. Oh, anak buah. Iya, gitu. Luar biasa ya gitu. Galak enggak sih? Tapi oh enggak. Ih, baik banget. Aku paling Ih, gimana? Enggak. Ih, nanti baru ngomong. Ih. Iya, pokoknya di Oktis seru-seru, salesnya, markomnya, dan juga semuanya tuh ganteng-ganteng, galelis ya. Karasep, carantik, galelis, karasep, caraang. Tapi masa? Masa. Udah mau ketemu semua? Udah, tadi di Hanap. Aku mah sengaja kesini mah, aku mah suka ala-ala aja, padahal kesini aku kan di luhurnya syuting nama. Nanya udah ke Hanap, di mana ya iChannel TV syutingnya? Di atas. Katukang tanya deui we. Ka dapur. SLT di mana? Di bawah heula eta nu aya di dapur. Bawang bodas, bawang beureum muka ditu barawan. Jang naon dieu? Lain ieu jang ieu kan biasa nurunuh makan tong di panitikan panglayan heuh. Nu panglayan. Oh, panglayan. Tadi teh panglayan. Oh, kan lagi. Ya udah, terima kasih banyak Kang Ninon, Kak Elis dan juga ada Kak Bams ya. Dan semua kru yang bertugas, staff-staff dari Oktri Premier Hotel, thank you banget. Pokoknya ingat ya, pengen nongkrong manja, nginep manja, cantik di sini aja di Oktri Premier Hotel Jalan Jawa nomor 3. Okay? Betul banget. Dan sekarang saatnya kita pamit, ketemu lagi sama kita minggu depan. Pokoknya satu minggu tonton terus iChannel 26 UHF Warna-Warni Bandung di Happy Pagi. Happy, happy. Bye-bye.